Rainbow berarti yang berhasil mendapatkan blue buff-nya. Iya. Bahaya emang Rainbow kalau udah dengan meteor shower-nya. Enak banget dia langsung on position ya. Nembakin langsung ini dia. Sementara Ahmad langsung masuk ke bagian tengah. Udah ada pertempuran yang terjadi juga di area rumputan. Berubah menjadi naga kah? Enggak ternyata. Dan iya benar saja dia udah berubah menjadi naga. Satu orang dari Bigoton apapun udah berhasil ditumbangkan. Tapi Ahmad memimpin menjadi orang paling depan di kubu Alter Ego. Dengan meteor showernya benar bisa memberikan damage yang begitu besar. Hanya saja Bravo sekarang di bagian belakang udah harus tereliminasi. Menyisakan beberapa rekan yang ada di depan. Tapi Kim mencoba untuk langsung kabur ke bagian belakang. Rainbow juga masih membackup pergerakan dari rekan-rekannya. Brans memberikan tembakan di bagian belakang berubah menjadi Wolf. Lycan Pounce yang akan langsung dikeluarkan. Satu orang langsung ditumbangkan. Tamus yang gak bisa bertahan lagi. Tapi Way of Dragon-nya berhasil untuk memberikan damage ke arah Yam. Untungnya Yam masih selamat. Tapi ada meteor shower yang langsung memberikan damage juga ke bagian depan. Sedikit lagi ada satu Dragon Tail yang langsung memberikan last hit dan berhasil mendapatkan satu orang. Di arah bawah dikeroyok sama Esmeralda, tapi di arah tengahnya sudah mulai masuk juga Ahmad yang sekarang kayak Morphinya juga. Takanya mencoba untuk langsung ke zoning dan inilah dia Bigoton Alpha. This is it, game pertama mau dikelarin gak? Masih bisa tahan kah? Gak bisa ternyata. Brans masih mentok di atas dinding. Ada satu blue buff yang langsung nongol. Tapi Leo Mepi udah langsung maju ke bagian depan. Udah siap untuk langsung mencuri blue buff yang dibutuhkan oleh Brans. Dan ternyata untungnya masih berhasil kah diambil. Tapi di sini yang berbeda udah ada satu meteor shower. Avatar of Guardian langsung aja nongol dan nabrak ke bagian depan. Layaknya sebuah meteor yang langsung jatuh ke bumi. Ada satu lagi Dragon Tail dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Di bagian tengah udah ada yang dimandiin langsung. Revitalize langsung dibuka. Tempest Goblet kali ini juga belum bisa untuk men-take down langsung. Karena Leo Murphy masih bisa selamat. Stiker dikeluarkan. Taunting-taunting. Brand sedikit lagi. Malah Brand yang harus hilang. Sungguh pertukaran yang tidak mengenakan untuk Bigatron Alpha. Dan Chang'e pun menyusul. Sudah level 12 dari Sally Boy. Sedangkan dari Brand masih level 10. Mencoba untuk masuk ke arah belakangnya. Sudah langsung ada counter juga, damage terbesar, tapi lihat damage-nya. Tiba-tiba langsung dikatur itu saja, ada Pai juga, Avatar of Guardian. Mencoba untuk bertahan, dan langsung ditumbangkan begitu saja. Ternyata Yam-nya yang harus hilang sekarang dari Pai-nya. Didapatnya begitu saja, tiba-tiba ada Yuzong. Namun naga-naganya, tapi damage-nya terlalu besar dari Sally Boy. Dan Miracle Boy mendapatkan satu, takanya juga. Yep. Double kill, looking for triple kill, one more hit. Dan langsung diamankan kill secure dari seorang Ahmad. Ya, tapi ada pergerakan kali ini dari Bigoton Alpha. Oke, Avatar of Guardian langsung masuk ke bagian belakang dari Bigoton Alpha. Ada naga juga yang udah berubah, memberikan Dragon Tail-nya. Sakit banget, menyisakan sedikit lagi. Rainbow nggak bisa bertahan, menjadi korban dari Lancelot. Sakit banget, Ahmad langsung lompat ke bagian depan. Sudah mulai menjadi naga. Yep. Meteor Shower juga sudah langsung di-pop up. Ya, dan sekarang langsung aja kita lihat udah ada wow. Oh, baik banget. Udah satu Avatar of Guardian tadi langsung membuka peperangan. Dragon Tail juga kali ini langsung mendapatkan mega kill. Satu sama. Jauh sini, jauh sih. Wow. Sally Boy harus kerja ekstra lagi untuk melakukan farmingan, mengumpulkan item-itemnya lagi. Tapi Ki sepertinya udah akan langsung melakukan inisiasi. Enggak, dia lebih milih untuk mundur dulu. Ada backup-an di bagian belakang. Tapi Leo Murphy mencoba untuk langsung masuk dari barisan pemain dari belakang. Dan sesilan pun kali ini menjadi korban dari Hayabusa. Harus mundur langsung berhasil dengan Phantom Execution. Tapi baiklah, kali ini masih terbuka lebar kesempatan untuk Alter Ego melakukan sebuah serangan terhadap pemain-pemain dari Bigatron Alpha. Aja pergi ke blue buff dan ternyata Sally Boy masih cukup gesit untuk langsung menggocek pergerakan dari Ki. Akankah dia dikeroyok dengan ada Falling Star Moon. Udah ada Feeder Ice Rack juga dikeluarkan, tapi belum mengenai target sedikit pun. Nyari saja Jet Kundonya Ki mengenai seorang Sally Boy. Iya. Tapi balik lagi, kalau misalnya Jet Kundonya kena, kayaknya nggak bisa di follow up juga karena Dark Dragon-nya masih cooldown ya, dari seorang Hengki. Oke, dan Tartel kali ini pun akan langsung diambil oleh siapa, karena udah ada dua tim yang langsung memperebutkan dan berhasil lagi diamankan oleh Brand. Mega Ki berhasil didapatkan juga. Udah ada Shadow Kill, damage-nya terbagi sedikit lagi, tapi Lancelot-nya tumbang, Brand-nya tumbang kali ini. Walaupun di sisi yang berbeda juga, udah berhasil menumbangkan Ahmad yang menggunakan Yuzong Sangwin Claw-nya, nggak mengenain siapapun. Ahmad harus bisa bertahan, Pancha. Harus bisa mempertahankan. Oh, Pai pun God. Datang dari sisi yang berbeda, ada this satu Eminian lagi. Ini kah, bisakah langsung menjadi kemenangan? Untuk Bigoton Alpha. Oke, ada satu wave ini lagi yang udah masuk. Langsung dirubuhkan aja untuk Ibiza Taretnya. Di sisi bawah juga udah ada wave ini masuk, dilompatin aja oleh Pai dengan paling tarmun ya. Tapi kayaknya dikit lagi SP-nya, untungnya masih ada Immortal. Dan Black Dragon pampun kali ini, yes, gak mampu. Yes, yes.
lain. Kita lihat dari segi spell yang dimiliki Iblin, bakal coba digigit kali ini. Iblin berikan sedikit dan terbelah tidak bakal oleh seorang Ahmad. Iya, usaha pencurian sangat baik tentunya dari tim Alter Ego. Akan membuat susah dari doyoknya, tapi dari tengah Joker mau ke arah mana? Wave Dragon-nya belum dikeluarkan, dia memilih untuk kabur. Flick out, kabur. Udah terlalu low, gak ada yang bisa dilakukan. Inisiasi yang membawa malapetaka banget, dia gak ngelakuin apapun. Cuma jalan-jalan aja. The Red Cloth from Team Geekfam gonna be taken by Alter Ego. Okay, but as we see that now, actually there's a flicker from Ahmad. What is going on? I think it's just a strategy. At least Alter Ego can take the inhibitor in the middle lane. Iblin coming with the blood flow end, but now Sally Boy really not in good positioning. Wow. But the Way of Dragon really they cannot take down Sally Boy the miracle. But Ramzu now coming with the falling star on. At least he knew just now Sally Boy is so low. Being shown by Geekfam, they don't have any best rate anymore. They don't have any inhibitor. They lose their 9 turrets. Just left the base, but Lord is already coming to the mid lane now and trying to over the game right here. And look at them on the killing spree being taken. Oh my god! Tamos. And now 3 down from Geekfam 4 and he'll be the wipe out. No need to. Bahkan serangan itu di arah bottom lane, satu turret diamankan. Ayam Jago bakal coba digigit dan dicabik-cabik oleh seorang Sally Boy. Sally Boy terpaksa dimakan, tapi langsung ada Tempest of Fate ke arah belakang. Lihat Fitch Boys yang gak ada kali ini, doyok berhasil kabur. Dan malah seorang Ramzu bersama dengan seorang Joker bakal digigit dengan cicat-cicat di dinding. Diam-diam merayap dan Ahmad Mausi langsung dari Pontianak menyalakan berhasil mendapatkan satu buah poin. Tapi itu arrow tak mengenai siapapun yang dalam bahaya. Joker hanya sedikit mengusik, tapi di arah belakang ada doyok main muncul. Tempest of Flame langsung mengarah ke arah Yam. Yam masih bisa kabur dengan clean-nya, tapi Yam tak bisa kabur dari kematian. Geekfam semakin memanas. Kali ini Yam gak dikasih main, sedangkan para pemain dari tim Alter Ego mereka terdistrik oleh adanya seorang Iblin terlalu tanky. Tapi doyok udah ada di garis depan. Dan lihat, doyok menunggu momentum dan berhasil diamankan oleh seorang Sally Boy. Miracle Boy, doyok kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin. Sally Boy akhirnya ditumbangkan di arah belakang berdemonstar. Iya, Sally Boy terpanik untuk ketiga kalinya. Diculik dengan sangat baik. Sedangkan Doyo ini begitu bebas ya. 3 poin yang diculikkan bagi dan masih mau tambah lagi. Karena Tempest of Fate sudah dikeluarkan. Tapi rumahnya hanya untuk defensif saja, kabur. Gak mau terlalu overcommit kali ini Geekfam. Gak mau overextend pula dalam peperangan nih yang sudah mereka menangkan. Ayam yang ngandangin. Karena aku masuk ke arah belakang. Ini belakangnya langsung dibabat habis ke arah Geekfam. Wheels Dragon ke arah siapa belum. Masih ditahan. Immortality sudah pecah dari Joker. Joker flick out kabur. Tapi di arah belakang. Lihat Ramzu. Berfokus ke area base-nya. Dan dia harus flicker karena minionnya sekarang sudah habis. Doyok mendapatkan kill demi kill. Dua orang hilang ini. Disaster ini bakal menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Gak ada yang nahan lagi. Ramzunya seorang diri. Bebas sudah mulai tergigit oleh seorang Kupa. Tapi ternyata masih bisa di defense Alter Ego. Tapi minion sudah mulai masuk lagi ke dalam base-nya Alter Ego. Doyok pun dia nempel banget langsung ke arah belakang. Ahmad hampir saja tumbang tapi belum cukup. Dan ada Tempest of Fate sudah dikeluarkan. Sally Boy tinggal separuh HP. Tapi masih bisa bertahan. Teman-teman yang begitu memaksa kali ini Geekfam ingin memenangkan game ini sekarang juga. Geekfam! Banget sedangkan di arah top lane. Maungzi bakal coba digigit oleh seorang Kupa. Langsung ada Incandescent dan Ramzu terkena satu buah. Flicker masih didapatkan. Shadow Kero, Doyok Ezreal, Doyok Carry As. Berhasil mendapatkan first blood di menit yang kedua. Oh, tapi dengan bangsa shieldnya dan langsung diseruduk aja. Joker tertinggal. Lalu kita lihat pula di sini. Permainan dari Alter Ego. Mereka mencoba untuk melakukan pick up terhadap Joker. Walaupun lempar counter yang gak bisa men-cut down. Tapi pada akhirnya Joker gak ada yang bisa untuk membackup dia di area tengah. Bener banget. Dan lihat Iblin bakal coba dipas. Langsung ada Tortoise Sauce, tapi Ayam Jago di sana udah siap untuk melakukan yang overturn terhadap seorang Leo Murphy. Doyok berhasil mendapatkan satu buah blue buff-nya, bakal coba dipasang buat Shadow digunakan. Langsung menuju ke arah seorang Yam, tapi terkena satu buah stun. Doyok masih bisa berhasil kabur di sana. Masih bisa menggocek dengan jempol yang keker dari seorang Doyok kali ini di arah bottom lane. Iblin seperempat arah bakal letal dan ternyata satu buah abyssal row menumbangkan seorang Iblin. Dengan teman-teman yang lainnya dan pada akhirnya di sini ada usaha objektif gaming dari Pai terlalu memaksa menggunakan flicker untuk kabur saja dengan silent sweep. Mau kemana Ayam Jago? What? Lethal counter yang dihitung dengan sangat baik oleh Pai. Lihat, lane yang gak bakal bisa diambil sedangkan Sally Boy bakal mencoba untuk fokus ke arah satu buah turtle Doyok. Apakah bakal coba langsung ada dengan satu buah retribution-nya? No! Masih bisa ada lethal counter dan Doyok bakal ditumbangi begitu aja oleh seorang Sally Boy. Sally Boy tersisa perempat darah dan ternyata double kill didapatkan Sally Boy dengan satu buah panas marahnya. Ramzu gak bisa pulang, maunya digoyang. Tapi Incandescent kali ini tidak dikeluarkan oleh seorang Ahmad.
Turtle dan Alterigo. Mereka seperti nggak mau kasih napas terhadap Geekfam kali ini. Ada yang selera hanya mengenai Kupa, tapi di area belakang yang level langsung sudah dikeluarkan. Spy menahan dan Ahmad mau sih mendapatkan point killnya. Dia melihat yang jago begitu, sekarang langsung dikejar aja. Dan pada akhirnya Yam yang mendapatkan hit terakhir dari Ayam Jago. Endless battle, yeah. Doyok bakal mencoba untuk menuju ke arah seorang Pai. Pai bakal coba dipaksa, tapi damage-nya terlalu besar. Nasuh ada satu bom falling Sarmon, tapi ternyata Doyok lagi-lagi terkena bisa roll. Doyok gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang maunya digoyok udah monster. Iya baru saja tumpang, dia harus tumpang lagi, tapi di tengah Jellyboy-nya yang kali ini dalam asal. Tapi ternyata Jellyboy masih bisa menukarkan satu poin kill-nya. Leo Murphy bertahan dengan Revitalize, menantung damage yang diberikan oleh Ipin. Ipin masih bisa menumbangkan Leo Murphy, tapi harus ditukar dengan dirinya sendiri. Punya Retri, tapi itu juga, aduh. Okay. Momentumnya sudah didapatkan oleh Timal Rigo, dan kali ini Lord-nya sudah langsung dicolek-colek saja. Masuk ke random fight. Kupa hidup Kupa, Mumsy. Oh my god, double kill, dan ternyata Lord jadi aman kalau seorang Ramzu save the day. Para pemain dari tim Geekfam kali ini harus kabur. Ramzu bait time, kali ini buying time, tapi Ramzu gak bisa terlalu lama. Lihat, satu kali sabetan keketek seorang Esmeralda membuat Ramzu harus tumbang. Yes, Geekfam juga harusnya udah regroup para pemainnya. Dan lihat, ini yang bagus sih, mereka dorong dari tengah, tapi Mumsy lagi-lagi mendapatkan poin tambahan. Ipin udah ditumbangkan, dua orang hilang. Ini sepertinya bakal jadi one strike push kalau mereka nggak fokus ke arah Lord. Mereka bakal coba paksa dari sisi lainnya, Bro Monster. Mereka bakal memaksakan keadaan. Lihat, Mumsy udah coba masuk tapi nggak masuk. Damage-nya paling Starboard ke arah belakang. Base-nya belum dicolek dan sedangkan itu Doyok. Shadow Kill berhasil mengamankan satu buah Doyok. Dan Jelly Boy, satu hit terakhir. Kali ini triple kill looking for Medium. Oh no, ternyata wipe out didapatkan dan tandanya Alter Ego bakal mendapatkan poin kedua mereka. Dan teman-teman dari Alter Ego, mereka berhasil untuk mengamankan match ini dengan 2-1. Yes, this is it. Alter Ego take the game. Di sini ada usaha objektif gaming dari Pai terlalu memaksa menggunakan flicker untuk kabur saja dengan silent sweep. Mau kemana Ayam Jago? What? Lethal counter yang dihitung dengan sangat baik oleh Pai. Lihat, lane yang gak bakal bisa diambil, sedangkan Sally Boy bakal mencoba untuk fokus ke arah satu buah turtle Doyok. Apakah bakal coba langsung ada dengan satu buah retribution-nya? No, masih bisa ada lethal counter dan Doyok bakal ditumbangi begitu aja oleh seorang Sally Boy. Sally Boy tersisa tak berapa darah dan ternyata double kill didapatkan Sally Boy dengan satu buah panas marahnya. Ramzu gak bisa pulang, maunya digoyang, tapi Inkinensis kali ini tidak dikeluarkan oleh seorang Ahmad. Turtle dan Alter Ego, mereka seperti nggak mau kasih napas terhadap Geekfam kali ini. Ada yang selera hanya mengenai Kupa, tapi di area belakangnya level langsung sudah dikeluarkan. Spy menahan dan Ahmad mau sih mendapatkan point killnya. Dia melihat yang jago begitu, sekarang langsung dikejar aja. Dan pada akhirnya Yam yang mendapatkan hit terakhir dari Ayam Jago. Endless battle, yeah. Doyok bakal mencoba untuk menuju ke arah seorang Pai. Pai bakal coba dipaksa, tapi damage-nya terlalu besar. Nasuh ada satu bom falling Sarmon, tapi ternyata Doyok lagi-lagi terkena bisa roll. Doyok gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang maunya digoyok udah monster. Iya baru saja tumpang, dia harus tumpang lagi, tapi di tengah Jellyboy-nya yang kali ini dalam asal. Tapi ternyata Jellyboy masih bisa menukarkan satu poin kill-nya. Leo Murphy bertahan dengan Revitalize, menantung damage yang diberikan oleh Ipin. Ipin masih bisa menumbangkan Leo Murphy, tapi harus ditukar dengan dirinya sendiri. Punya Retri, tapi itu juga, aduh. Okay. Momentumnya sudah didapatkan oleh Timal Rigo, dan kali ini Lord-nya sudah langsung dicolek-colek saja. Masuk ke random fight. Kupa hidup Kupa, Mumsy. Oh my god, double kill, dan ternyata Lord jadi aman kalau seorang Ramzu save the day. Para pemain dari tim Geekfam kali ini harus kabur. Ramzu bait time, kali ini buying time, tapi Ramzu gak bisa terlalu lama. Lihat, satu kali sabetan keketek seorang Esmeralda membuat Ramzu harus tumbang. Yes, Geekfam juga harusnya udah regroup para pemainnya. Dan lihat, ini yang bagus sih, mereka dorong dari tengah, tapi Mumsy lagi-lagi mendapatkan poin tambahan. Ipin udah ditumbangkan, dua orang hilang. Ini sepertinya bakal jadi one strike push kalau mereka nggak fokus ke arah Lord. Mereka bakal coba paksa dari sisi lainnya, Bro Monster. Mereka bakal memaksakan keadaan. Lihat, Mumsy udah coba masuk tapi nggak masuk. Damage-nya paling Starboard ke arah belakang. Base-nya belum dicolek dan sedangkan itu Doyok. Shadow Kill berhasil mengamankan satu buah Doyok. Dan Jelly Boy, satu hit terakhir. Kali ini triple kill looking for Medium. Oh no, ternyata wipe out didapatkan dan tandanya Alter Ego bakal mendapatkan poin kedua mereka. Dan teman-teman dari Alter Ego, mereka berhasil untuk mengamankan match ini dengan 2-1. Yes, this is it. Alter Ego take the game.